Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, para pendengar Radio Citra FM Wonosobo, dimanapun saudara-saudara berada. Perkenalkanlah, nama saya Suwondo Yudhistiro, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2024 Masehi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idina wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang kembali kepada kesucian kita, kepada fitrah kita, dan sekaligus mendapatkan kemenangan. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada tahun-tahun yang akan datang semoga kita semua senantiasa berada dalam kebaikan. Saudara-saudaraku sekalian, dengan momentum Idul Fitri pada tahun ini, mari kita rekatkan kembali tali silaturahim dan tali persaudaraan. Setelah kita semua pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu melaksanakan peristiwa besar pemilihan umum tahun 2024, alhamdulillah telah terpilih wakil-wakil rakyat dan telah terpilih presiden, wakil presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, setelah pemilu usai, mari kita rajut kembali kebersamaan, kita rajut kembali persaudaraan, kita bangun kembali persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa dan negara Indonesia ini. Mari kita lupakan perbedaan dan kemudian kita satukan tekad untuk bersama-sama membangun Wonosobo dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, ayo tetap stay tune di 98.8 Radio Citra FM Wonosobo, dan juga bisa diikuti di akun media sosialnya, di Instagram, YouTube, kemudian Facebook, di @citrafmwonosobo. Dan bagi teman-teman juga bisa ikuti media sosial saya di Suwondo Yudhistiro, baik Facebook, Instagram, maupun di media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng.